Analisis adalah kesinambungan editorial yang telah disiarkan sejak lebih setahun lalu dengan penambah baik yang mampu kami lakukan. Mulai minggu ini, analisis akan dapat ditonton setiap hari Rabu pada jam 7.30 malam hingga 7.45 malam. Skop analisis pelbagai termasuk isu-isu semasa, tempatan dan antarabangsa. Dan untuk minggu ini, analisis mendekati isu hangat di negeri Pahang iaitu bauksit. Kabinet dilaporkan sudah membuat keputusan drastik menghentikan sementara kerja-kerja pelombongan dan pengangkutan bauksit di sekitar Kuantan. Langkah itu diambil selepas menimbang kesan kepada alam sekitar yang teruk dan bahaya kepada kesihatan penduduk setempat. Analisis melihat isu ini dari tiga aspek: pelombongan, pengangkutan dan penyimpanan. Satu peraturan yang lebih ketat dan penguatkuasaan perlu digubal segera agar masalah yang timbul dapat dikawal dan tindakan penguatkuasaan boleh diambil ke atas pengusaha yang tidak mematuhi peraturan. Dan untuk kesekian kalinya, saya Delila Kadir. Assalamualaikum, selamat tahun baru dan salam satis jiwa. Saudara, aktiviti melombong bauksit di Kuantan mencetuskan masalah kepada penduduk setempat. Selain pencemaran, penduduk mengadu terdedah kepada ancaman penyakit gatal dan batuk akibat debu bahan galian berkenaan yang diangkut ribuan lori setiap hari dari kawasan pelombongan ke pelabuhan Kuantan dan Kemaman. Saya generasi kedua Felda Bukit Goh. Dan saya memang tinggal di sini. Daripada mula-mula saya lahir dulu, saya memang tinggal di sini. Dan saya pun memang tak pernah keluar daripada kampung ini. Saya memang berniaga di sini. Agar penguatkuasaan tu memang bertegas dengan penguatkuasaan, so hentikan pelombongan bauksit ini. Sebabnya kalau pelombongan bauksit ini sudah berlaku lebih pada setahun. Kesan daripada pengangkutan yang tidak terkawal itu, banyak kawasan diselubungi debu merah dari aktiviti melombong bauksit itu. Badan-badan bukan kerajaan, NGO, mendakwa debu dari aktiviti melombong bauksit membawa logam berat itu boleh memudaratkan kesihatan dalam tempoh jangka panjang. Tetapi soalnya, kenapa kerajaan Pahang membenarkan tanah di negeri itu yang kaya dengan kandungan bauksit dikorek? Malah penduduk tempatan juga membenarkan tanah mereka dikorek untuk tujuan yang sama. Penduduk dijanjikan wang tunai yang lumayan oleh pengusaha lombong bauksit. Ada yang berangan-angan mahu menjadi jutawan segera. Kebanyakan pekerja-pekerja dalam ni anak-anak peroka, cucu-cucu peroka. Jadi sekiranya dia tutup, jadi rugi kat dia orang lah. Pendapatan dia orang macam mana, contoh macam saya pun kan, ada tanggungan. Kalau tutup jadi tak elok lah. Rugi, banyak yang merugi saya, pada pendapat saya lah. Pendapat orang lain saya tak tahulah. Sebab ini apa kata, mata pencarian saya. Payah lah, lepas ni kita nak cari kerja ataupun kita nak cari duit kan untuk nak tanggung keluarga kan. Jadi kalau boleh benda ni kita teruskan lah, teruskan. Kita senang kita nak dapat kerja benda kan, kita nak cari kerja. Kalau benda ni orang khabar tak elok, kita cuba buat benda yang terbaik. Kita bersihkan jalan, hilangkan debu apa benda, jadi kurangkan komplain orang kampung. Kita usahakan benda yang baik lah. Kalau benda ni keluar, kita pun ada duit. Kalau benda tak keluar, kita pun tak ada duit lah. Benda tu. Susah lah bagi kita nak cari kerja lah lain. Sini lah tempat kita nak cari kerja setakat ni. Kalau benda ni tutup, kita payah lah. Salah satu contoh ialah peneroka sebuah tanah rancangan kerajaan negeri Pahang. Tanah di kawasan itu telah diusahakan selama lebih 4 dekad, kini terancam selepas pemilik dikatakan membenarkan kelapa sawit mereka dicabut. Rancangan tanah kelompok itu
satu inisiatif yang bermula pada 1971 oleh Kerajaan Negeri Pahang adalah serupa dengan Felda. Mereka telah diberikan 10 hektar tanah untuk mengusahakan tanaman. Kalau ada diorang pun jalan, diorang jalan dulu. Kita nak keluar pun, diorang macam penting diorang dulu jalan. Macam daripada lori sawit ni, dia ketepikan. Macam tu. Sebab buat saya ni, benda abang rasa pada susah tu. Susah. Kadang diorang masuk sini, jalan habis rosak semua. Macam-macam hal lah tengok. Macam kat sini satu tu accident. Tayar tercabut ada satu. Terpujur lori tak langgar, kereta semua, motor lalu. Itu yang bahaya tu. Pemilik tanah ditawarkan purata RM9 bagi setiap tan tanah yang kaya dengan bauksit dan boleh berangan-angan untuk menjadi jutawan segera. Kawasan seluas 10 hektar boleh digali sehingga purata kedalaman sekitar 3 meter. Pemilik tanah dikatakan boleh mendapatkan antara RM1 juta dan RM2 juta. Kerana itu, jentera pengorek boleh dilihat mengorek tanah dengan pokok kelapa tumbang berselerak di kawasan berkenaan. Kesan dia banyak sangatlah, bukan kata sikitlah, memang terlampau banyak. Kalau dari segi pendapatan memang banyak berkuranganlah. Dan apa, kalau kita pasal debu, barang-barang kita berniaga pun dah jadi berdebu. Macam yang saya cerita dulu, barang-barang saya jadi macam barang-barang second hand, tak jadi barang baru. Hari-hari kena basuh kedai. Walaupun kedai motor, lebih teruk lagi yo, kena basuh tu. Memanglah kedai motor ni kita kata antara kedai kotor dengan minyak hitam apa. Sekarang ni bukan minyak hitam lagi dah ada tau. Sekarang ni dah debu boksit yang ada, lebih sangat. Saya terpaksa mengambil masa 2 jam pagi untuk cuci dan 2 jam petang untuk cuci. Pelombongan bauksit ini mengancam ekosistem sedia ada. Tutup terus pun tak apa. Pergi macam tu. Sebab menyusahkan orang ramai semua, orang nak lalu apa. Macam sini pun orang penting lori bauksit pada lori sawit nak lalu. Macam orang bawa sesuka hati lah. Keluar ikut dan semua. Penduduk kampung yang tinggal di sempadan sebelah Terengganu pula merungut tidak mendapat apa-apa daripada perusahaan bauksit itu, tetapi jalan di tempat mereka berlubang dan secara beransur-ansur berubah menjadi jalan yang kotor kerana dilalui ribuan lori tersebut. Nampak itu berkurangan lagi, jadi nego itu ada itu sikitlah. Tapi dulu saya tak boleh menjaga turun lah sebab kedai saya tak makan abu hari-hari. Itu saya bina buat lain tu, cuma tutup apa kata gini tu. Itu lah. Itu memang setuju benar lah kita ni, ada benda lah. Memang setuju lah. Sebab kita menjaga pun nampak senang ke lah, tak makan abu kan. Keputusan yang dibuat dalam mesyuarat kabinet minggu lalu itu tepat selepas berlaku perubahan ketara kepada alam sekitar dengan terbaru, air sungai dan laut berhampiran bertukar menjadi merah. Apakah langkah selanjutnya? Menteri Pengangkutan, Datuk Sri Liau Tiong Lai berkata, kementeriannya akan mengkaji semula kaedah penggunaan pengangkutan bagi membawa bauksit susulan keputusan kabinet tersebut. Kajian menyeluruh akan dilakukan melibatkan pengangkutan darat dan laut untuk mencari kaedah terbaik bagi mengelakkan pencemaran akibat perlombongan bauksit daripada terus berlaku. Isu bauksit telah lama membelenggu penduduk di sekitar Kuantan. Ekoran pencemaran habuk bauksit memasuki episod baru apabila didakwa turut menyebabkan air laut bertukar menjadi merah di pantai Batu Hitam. Kejadian yang dikatakan berpunca daripada stok penyimpanan bauksit berhampiran pelabuhan Kuantan tidak jauh dari kawasan perkampungan Sungai Pengorak.
kalau semua tidak mematuhi peraturan besok, kerajaan persekutuan akan masuk sebagaimana mereka masuk membuat mengambil alih penguatkuasaan seperti di Kamera Halal mengenai tanah. Mereka masuk nak untuk boksit ni, jangan terkejut kalau ekspor boksit ke luar negeri akan diharamkan. Di Malaysia, Kuantan menjadi lokasi pelombongan bauksit terbesar. Bauksit yang dilombong itu dihantar ke China untuk diproses menjadi aluminium. China adalah antara negara pengimport bauksit dan pengeluar serta pengguna aluminium terbesar di dunia. Mengikut laporan New Sunday Times, ekspor bauksit ke China meningkat 3 kali ganda dari 208,770 tan pada 2013 kepada 963,000 tan pada 2014. Tahun lalu jumlahnya mencecah 20 juta tan. Pada Januari tahun sama, 343,000 tan diekspor ke China tetapi jumlahnya meningkat kepada 3.7 juta tan pada September. Akhbar itu juga menyebut kehidupan akuatik di Sungai Pahang juga terancam akibat sisa bauksit itu. Malah yang lebih membimbangkan lagi, sumber air lebih 400,000 penduduk terdedah kepada pencemaran bauksit disebabkan kebanyakan kawasan perlombongan terletak di kawasan tadahan air. Air-air yang keluar daripada longkang kita sebelum mengalir ke laut telah pun dibuat penapisan. So actually kalau you tengok reality dia, actually kalau Kuantan Port punya kawasan sama ada Laut Merah or not, it's always reference to the apa ni, air kawasan sekitar ni lah. Yang kita menyesal daripada Sungai Pengurak tu. Bauksit mengandungi timah yang dihasilkan oleh lumpur merah. 70% mengandungi air dan 30% bahan organik. Ia diperlukan dalam penghasilan aluminium untuk industri kapal terbang dan peralatan rumah. Memang tidak dapat dinafikan pelombongan bauksit mempunyai potensi penduduk tempatan untuk meraih pendapatan lumayan dan mewujudkan peluang pekerjaan baru di negeri itu. Tetapi kesan jangka panjang lebih memudaratkan lagi kehidupan penduduk di kawasan berkenaan. Kerajaan perlu mengawal aktiviti melombong dan mengeksport bauksit ini secara lebih tegas dan mengikut peruntukan undang-undang sedia ada. Pelombong perlu dilesenkan dan dikehendaki mematuhi peraturan alam sekitar dan kesihatan yang ketat di samping agensi penguat kuasa melakukan pemantauan yang lebih kerap. Tindakan tegas wajar dikenakan ke atas pihak yang mengabaikan alam sekitar, kesihatan dan SOP yang ditetapkan. Sekian analisis minggu ini. Saya Delilah Kadir. Selamat malam dan salam satis jiwa.